Ivy, KPM. Aduh, sakit. Aduh, macam mana pula nak ambil wuduk ni kalau tangan dah berbalut macam ni? Sakit pula tu. Aduh. Aku tahu semalam. Assalamualaikum, Hakim. Ah, waalaikumsalam, Ustaz. Oh, nampak macam cedera, Hakim. Semalam jatuh, Ustaz. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Habis tahu ke cara nak berwuduk orang yang cedera ni, Hakim? Itulah, Ustaz. Saya nak ambil wuduk tadi. Tapi sebab tangan dah berbalut. Macam mana ya, Ustaz, dengan wuduk saya? Oh, tak apa, Hakim. Kita belajar dalam kelas, Hakim. Jom. Ikut kelas saya. Boleh, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua? Jumpa lagi kita dalam slot Menengah Rendah. Dan kali ini kita nak belajar pula tentang perkara yang membatalkan wuduk. Seperti biasa bersama dengan ustaz kita, iaitu Ustaz Muhammad Haide Samsudin. Assalamualaikum, Ustaz. Waalaikumsalam, Hakim. Alhamdulillah. Ustaz, sehat. Apa khabar, Ustaz? Sehat dan alhamdulillah selamanya sehat dan semua kaum muslimin dan muslimat sekalian orang semua. Ini sehat. Saya rasa, Ustaz, kali yang keberapa entah kan? Ketiga ke keempat kali saya bergandengan dengan Ustaz. Kali keempat. Ya, okey, Ustaz. Saya difahamkan kita tidak berdua sahaja. Kita bersama dengan murid-murid yang lain. Boleh tak Ustaz perkenalkan mereka kepada kita semua? Boleh, insya-Allah. Okey. Silakan, Ustaz. Yang di hujung sana, yang cantik manis sana itu ialah Nur Fatihah, ya? Fatihah. Okey, mana Fatihah? Lambai sikit. Alhamdulillah. Yang di bawah dia itu adiknya, iaitulah Nur Al-Fatihah. Adik-adik kembar. Mana Fatihah? Patutlah muka sama. Saya ingat saja dia buat dua kamera. Kembar rupanya. Yang kemudian, ketiga? Ketiga, ini pelajar harapan sekolah menengah agama Rawang ni, iaitulah Irsyad bin Ridwan. Muhammad lambai Irsyad. Sikit Irsyad. Muhammad Irsyad. Ala comel Irsyad. Ya. Dan pelajar misali, pelajar contoh yang terbilang, iaitulah Syed Ahmad. Okey, saya lambai sikit. Alhamdulillah, bagus. Alhamdulillah. Baik, terima kasih kepada murid-murid kita yang sudi bersama dengan kita dan juga kepada murid-murid di rumah yang sudi menonton pada hari ini. Okey, Ustaz, apakah standard pembelajaran yang akan kita belajar pada hari ini? InsyaAllah kita akan pelajari pada kali ini sambungan daripada sesi yang sebelum ini, iaitulah tentang berwuduk. Kemudian kita akan belajar pada sesi kali ini nawaqidul wuduk, perkara yang membatalkan wuduk. Perkara yang membatalkan wuduk. Dan dalam perkara yang membatalkan wuduk ni, kita ada dia punya masalah cabangnya, iaitulah seandainya kita tidak boleh berwuduk dengan cara yang normal, sempurna, seperti kita cedera dan berbalut seperti mana Hakim tadi, maka kita akan pelajari insya-Allah tajuknya wuduk, kaifiatul wuduk li sahibil jabirah. Dua perkara saja, insya-Allah. Baik, jadi ini dua standard pembelajaran yang akan kita tekankan pada hari ini. Jadi Ustaz, apakah lima perkara, Ustaz, yang membatalkan wuduk serta contohnya, Ustaz? Okey. InsyaAllah, setelah kita berwuduk, pertama sekali saya nak tanyalah, siapa saya nak tanya? Syed lah, Syed Ahmad. Mengapa kita berwuduk tu, Syed? Okey, Syed, jangan lupa onkan suara, onkan mic.
Okey, boleh dengar? Boleh. Okey. Oh, sedap suara Zaid. Okey. Kita berwuduk ni untuk kita solat. Dia ada tiga bila kita perlu berwuduk. Yang pertama, untuk kita solat. Yang kedua, untuk kita menunaikan tawaf. Yang ketiga, yang terakhir, untuk kita membawa Al-Quran atau memegang Al-Quran. Itu adalah perkara-perkara yang untuk kita wajibkan berwuduk. Betul ke Ustaz? Apa yang diterangkan oleh Said tu? Itu perkara yang mewajibkan wuduk. Tapi sebab apa? Sebab apa kita perlu berwuduk? Okey. Siapa yang nak bantu? Irsyad. Irsyad macam mana Irsyad? Boleh dia? Okey, Irsyad. Boleh ke? Kita berwuduk supaya suci daripada hadas ataupun najis. Alhamdulillah, betul. Ya, supaya kita bersuci daripada hadas kecil. Najis tu bersuci taharah. Okey, taharah daripada najis. Bagus, Irsyad. Alhamdulillah. Tepuk sikit untuk kawan kita Irsyad. Bagi semangat sikit, okey. Yang di rumah pun sokong Irsyad, Irsyad. Bagus semangat. Okey, Ustaz. Okay. Seterusnya. Jadi yang banyak berlaku masalah kepada pelajar, dia silap memahami soalan, menyebabkan dia menjawab dengan jawapan yang silap jugalah kan. Jadi macam tadi, mengapa perlu berwuduk dengan perkara yang mewajibkan wuduk? Faham? Jadi kita kena sentiasa setkan kitanya pemikiran supaya faham soalan dan menjawab dengan betul. Okey. Seterusnya kita akan membincangkan tentang perkara yang membatalkan wuduk. Jadi setelah kita berwuduk, berarti kita telah suci daripada hadas. Apa? Hadas apa? Hadas besar dan hadas kecil. Hadas besar dan hadas kecil. Macam mana yang lain, betul ke salah? Silap sikit kan? Silap sikit. Macam Fatihah, Irsyad. Okey, jawapannya supaya suci daripada hadas kecil sahaja. Hadas besar kena kena mandi wajib. Yes, mandi. Bagus. Okey. Jadi setelah kita berwuduk, kita telah suci daripada hadas kecil. Baik. Tapi ada perkara-perkara tertentu yang menyebabkan hadas itu datang balik. Berarti kita telah berhadas semula. Kan? Apakah perkara-perkara yang boleh menjadikan kita berhadas semula, menyebabkan bila berhadas tak sah kita melakukan tiga perkara seperti yang Said bagi tahu pada awal tadi. Kan? Iaitulah solat, tawaf dan memegang dan membawa Al-Quran. Tiga perkara yang mewajibkan kita suci daripada hadas. Cara nak suci daripada hadas ialah dengan berwuduk. Tapi ada perkara tertentu bila berlaku, maka kita dah berhadas mula, tak boleh buat tiga perkara tadi. Okey, biasa yang kita kan sembahyang hari-hari kan, apa yang kita biasa tahu berlaku perkara tu, hadas kita dah batal, hadas kita dah. Apa perkaranya? Siapa yang tahu perkara yang membatalkan wuduk kan Ustaz kan? Ya, perkara yang batal wuduk lah. Perkara yang batal wuduk tu berarti perkara yang menjadikan kita punya kesucian telah batal. Siapa yang tahu? Sila angkat tangan. Nak tengok juga antara lelaki dengan perempuan. Mana lagi laju? Said. Bagus. Okey, Said. Cantiklah. Said baru nampak lelaki. Silakan, Said. Yes. Okey, yang pertama, segala apa yang keluar daripada kubur leluhur kita. Contohnya lah, membuang air besar ataupun membuang air kecil. Air kencing itu akan membatalkan wuduk kita. So kita kena mengambil wuduknya semula. Bagus, Said. Betul ke Ustaz? Betul, betul. Tapi saya nak tanya lagi. Itu kira tahap level 3 lah tu. Kalau level tinggi lagi, agaknya kalau Said kata tadi apa? Kalau kita buang air besar dan buang air kecil, bagaimana kalau dia keluar sendiri, Said? Keluar sendiri? Keluar sendiri. Macam banyak orang tu ada penyakit keluar kencing, tak boleh kontrol. Pening itu. Macam mana, Said? Batal tidak? Yang keluar sendiri contohnya seperti kentut ataupun angin ataupun darah yang keluar sendiri, maka tetap batal.
Oh, batal juga. Batal juga. Yelah, benda tak boleh kawal lah Ustaz. Ya. Tapi kalau orang dia pelik, dia buang air besar, tak keluar pun najis, tapi keluar benda lain, batu, ketong, itu macam mana Ustaz? Bersih, suci bersih, itu batu. Itu tetap batal juga sebab segala apa yang keluar. Oh, pandai. Segala apa yang keluar daripada memang hebat lah. Kemah-kemah. Saya rasa dah boleh panggil Ustaz Said lah kot. Ustaz Said. Baik Ustaz. Ya, terima kasih Ustaz Said. Cik Aman. Bagus. Ay, lepas ni boleh ganti saya mengajar. Bagus. Okey Ustaz. Seterusnya, apa lagi? Itu yang biasa kan. Kemudian ada siapa yang boleh apa ni bagi tahu lagi? Perkara yang boleh membatalkan wuduk. Apa lagi? Hilang akal. Siapa tu? Saya Fatihah. Okey, kakak ya ke adik? Kakak. Okey, silakan kakak. Hilang akal kerana mabuk, sakit atau gila. Hilang akal sebab mabuk, sakit dan gila. Gila ya. Kalau orang tu hilang akal sebab pengsan? Batal tak? Batal juga? Betul. Ya. Yeah. Kalau dia hilang akal sebab makan dadah. Betul. Batal juga? Batal. Mengapa ya? Betul. Sebab apa? Sebab dia hilang akal lah. Wah, bagus pandai. Betul. Terbaik Ustazah kakak kita. Ustazah Fatihah ya. Okay. Oh, bagus. Sebab poin dia ialah hilang akal. Apa cara sekalipun hilang akal, batal wuduk. Batal wuduk. Sengaja hilang akal ke, tak sengaja ke, terhilang ke, hilang saja akal berarti batal wuduk dia. Okey, bagus. Okey, apa perkara yang lain yang boleh membatalkan wuduk kita tu? Kita bersentuhan kulit seorang lelaki itu dengan isteri dia ataupun mana-mana perempuan ajnabi yang maksud yang halal dikahwini. Wih. Tanpa ada sebarang lapis. Wih. Wah, detail sekali Irsyad menerangkan tu. Ini seorang lagi ustaz kita ni. Baik. Jadi itulah ustaz antara perkara yang membatalkan wuduk, yang mana kalau kita dah berwuduk berlaku tiga perkara tadi, maknanya batal wuduk kita. Batal wuduk. Ya. Okey ustaz, kita nak berehat seketika, boleh ke ustaz? Boleh. Okey, jadi jangan ke mana-mana, teruskan bersama dengan kami dalam slot Menengah Rendah. Jumpa selepas ini. Masih lagi bersama dengan saya Lokman Hakim dan juga Ustaz Muhammad Haide Samsudin, guru Sekolah Agama Menengah Rawang Selangor, ditemani oleh murid-murid kita yang cantik, menarik, tertarik, kau memang the bomb. Dalam slot Menengah Rendah. Okey Ustaz, untuk segmen kali ini pula kita nak belajar tentang apa Ustaz? Untuk kali ini kita akan mempelajari tajuk Kaifiatul Wuduk li Sahibil Jabirah, iaitu orang yang memakai anduh atau pembalut tangan seperti hakim tunjuk pada permulaan tadi. Tapi sebelum kita masuk pada tajuk yang baru, tadi kita telah membincangkan perkara batal wuduk, cumanya tak lengkap kan. Kita hanya bincang tiga, ada dua lagi yang belum kita bincang. Okey, yang pertama Ustaz, secara ringkasnya yang belum kita sebut tidur dalam keadaan tidak tetap papan punggung membatalkan wuduk. Dan yang keduanya menyentuh kemaluan dubur ataupun kubul dengan tapak tangan dan perut jari. Okey. Okey. Jadi Sahibul Jabirah, orang yang memakai anduh. Bukan anduh juga. Pembalut kecederaan disebabkan oleh patah atau tercabut anggota. Jadi Jabirah. Jadi Jabirah artinya penyangga. Asal Jabirah tu ialah kayu. Seperti inilah kayu.
Kita tengok ya, kayu kan. Khasyab atau qasab. Khasyab tu papan lah, qasab tu kayu yang diikat pada anggota yang cedera ataupun yang tercabut daripada anggotanya kan. Liyun jabar untuk pastikan dia tidak terkulai kan. Jadi kayu ni tadi diikat dengan anduh begitu, kayu diikat dengan anduh. Okay. Jadi kayu ni dinamakan jabirah, berserta dengan pembalut lah. Kalau kayu aja tidak jadi jabirah kan. Tapi zaman sekarang dah tidak guna kayu, orang kan sekarang guna simen. Betul lah ustaz. Jadi kalau begini anggota patah dia tak akan terkulai-kulai, menyebabkan kalau dia terkulai apa, tulang yang patah tidak dapat bersambung semula. Betul. Jadi kita belajar sahibul jabirah. Tapi orang yang cedera, kalau seandainya teruk kecederaan tu terpaksa dibalut, maka hukumnya sama dengan jabirah juga. Dan cedera itu istilahnya isobah. Isobah ha? Jadi kalau kita nak sambungkan, sahibul jabirah wa isobah. Begitu. Okay. Kalau kita tengok gambar di sana, isobah dan jabirah. Pembalutnya, kalau jabirah tu dia pakai simen, isobah tu dia tak pakai simen. Okay. Kemudian tertib sebelum memakai jabirah, sebelum kita memakai pembalut kecederaan tadi. Yang pertama sekali, suka diperingatkan, kalau kita memakai jabirah ni, kita boleh berwuduk selepas daripada kita pakai jabirah tu tanpa kita qada solat. Mana kata kalau solat tak perlu qada dah. Tak perlu qada dengan faham? Syarat-syarat tertentu. Okey, syarat pertamanya mestilah mengikut tertib sebelum kita memakai jabirah tersebut. Okey, tertibnya dekat sini ada 5. Pertama, bersihkan anggota wuduk dulu kalau ada kotoran. Lepas tu kalau kita ada hadas besar atau hadas kecil, bersihkan hadas tu. Kalau hadas kecil, berwuduk dulu. Kalau hadas besar, mandi lah. Ketiganya, kalau ada luka pada anggota wuduk, maka basuhlah anggota wuduk tu semasa sebelum kita berwuduk, sebelum kita pakai jabirah. Kita berwuduk dulu. Kalau luka pada anggota wuduk tu, basuh pada kadar yang boleh basuh. Yang tak boleh basuh tu tukar dengan tayamum. Maknanya kita buat dua. Satu, berwuduk. Lepas berwuduk, keringkan dia punya air wuduk tu dan kita bertayamum kali untuk bersuci kali kedua untuk menampung bahagian yang tak boleh disapu dengan air tadi. Okey, selepas suci daripada hadas tadi tu, maka kita pakai kita punya jabirah. Faham? Sebelum pakai jabirah tu dah kena dua kali bersuci. Faham ya, pelajar? Okey. Boleh? Faham. Okey. Faham, Ustaz. Bagus, alhamdulillah. Okey. Barulah kita pakai jabirah yang menutup anggota yang sepatutnya anggota wuduk lah. Yang menutup anggota wuduk tadi. Tapi mestilah anggota wuduk tadi tu sebenarnya kaki saja. Kalau seandainya jabirah tu pakai di tangan, kena kodok juga solat ni. Mengapa ya? Nanti kemungkinan kita akan terang kepada segmen akan datang. Ya. Yeah. Okey. Nombor 5, setelah kita pakai jabirah dan keadaan suci, batal wuduk kita. Barulah kita boleh berwuduk dengan kaedah cara wuduk sahibil jabirah, iaitulah dengan kita berwuduk seperti biasa. Air tu bila sampai terpembalut, kita just sapu sahaja. Sapu di atas jabirah. Tapi air tu tak kenalah ke kulit kan? Lepas kita habis berwuduk tadi tu, kita bertayamum. Berarti dua kali bersuci. Satu berwuduk, satu kali bertayamum. Mengapa kena bertayamum eh? Sekali wuduk cukup lah. Mengapa Kim? Mungkin sebab ada balutan di situ, yang balutan tu tak boleh dikenakan air. Balutan tak boleh dikenakan air. Bukan balutan tak boleh kenakan air, tapi kulit pada di luka bawah balutan tu yang tak kena air. Maka
Sebab itulah kita kena bertayamum. Faham? Okey, betul tak pelajar? Betul ke? Mula-mula kita? Mantap. Tunjuk sikit, tunjuk sikit macam ni. Mantap. Mantap. Okey. Jadi selepas sempurna kita punya persiapan sebelum pakai jabirah, barulah kita boleh berwuduk dengan cara kaedah wuduk li sahibil jabirah. Okey. Boleh tak ni mana-mana di antara empat pelajar ni tadi berebut nak menjawab apakah tertib sebelum kita pakai jabirah ni tadi? Okey. Siapa yang nak mulakan dulu? Sukarela. Yes. Ya. Yeah. Okey. Tertib Ustaz eh? Tertib sebelum tertib kita nak pakai sebelum memakai jabirah. Okey, siapa yang nak mulakan dahulu? Antara lelaki dengan perempuan. Okey, cepat. Bila sebut lelaki terus angkat. Fathiyah, bagus Fathiyah. Wallah, bagus. Okey, umur Fathiyah eh? Baik. Baru tengah satu Fathiyah. Itulah. Bersihkan anggota wuduk jika terdapat darah atau kotoran lain. Oh, bagus. Ingat. Betul Ustaz eh? Betul, betul, betul. Okey, betul. Terbaik. Takkan satu je? Okey, lagi? Bersuci daripada hadas besar dan kecil dengan sempurna. Wah, oh, bagus. Bagus. Bagus, bagus Fathiyah. Bagus, bagus Fathiyah. Dia ada berapa semua tertib tu? Lima. Lima, bagus. Baru dua lagi? Lagi tiga lah Ustaz ya? Yes. Okey, lagi tiga. Ustaz minta lagi tiga. Cukupkan lima. Jika terdapat luka pada anggota wuduk, maka perlu berwuduk dan membasuh anggota wuduk pada kadar yang boleh dibasuh. Okay. Manakala anggota yang tak boleh itu diganti dengan tayamum. Bagus. Jadi wuduk orang cedera kan. Kalau seandainya orang yang pakai, nak pakai jabirah tu, sebelum dia pakai jabirah, anggota dah cedera dah. Jadi dia kena pertama wuduk, keduanya kena tayamum sebagai ganti tempat yang cedera tadi tak boleh kenai. Ya, bagus, bagus. Lagi yang ke berapa? Lima? Empat. Yang ke empat, okey. Setelah suci daripada hadas, barulah pakai jabirah. Okey. Untuk yang kelima, bagus. Kalau dah batal wuduk tu, boleh ambil wuduk tapi kena air tu kena sapu dekat atas jabirah tu. Okey, bagus. Alhamdulillah. Betul Ustaz eh? Bagus, 100%. Tepuk sikit untuk kawan kita. Bagus. Memang bagi sokongan dekat kawan kita ni. Sekali imbas macam tu saya terangkan, dia boleh ulang balik. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi baik, jadi itu 5 tertib Ustaz ya. Yes. Yang perlu kita tahu sebelum kita nak pakai jabirah. Yelah Ustaz, sebab hari ni contoh kan, macam yelah siapa je yang tak pernah kemalangan Ustaz ya, jatuh. Yes. Kadang-kadang yelah nak naik tangga jatuh. Yes. Nampak kawan cantik pula, alamak tersepak batu, jatuh. Okay. Jadi Ustaz, 5 tertib ni. Kalaulah tertib ni tidak kita ikuti, contoh sepatutnya 5, yes, buat 4 sahaja. Bagaimana ya Ustaz? Mari kita tanya kepahaman pelajar tu. Macam mana kalau cantik tertib tu dia tak ikut? Boleh tak dia berwuduk dengan cara wuduk sahibul jabirah, iaitulah dengan dia sapu atas jabirah tu. Dan lepas tu dia tayamum dan dia tak payah qada solat dia. Boleh tak? Siapa boleh bantu saya? Saya pening ni, saya keliru ni. Okay, tidak sah. Tidak sah. Tidak. Perlu ikut tertib yang telah disyariatkan ataupun kaifiat yang telah disyariatkan di dalam Islam. Okey, bagus. Tak mana sah. Wuduk dia tak sah lah ya. Jawapan jadi, Syed kata tak sah. Ya, betul. Wuduk sahibul jabirahnya tidak sah dan dia kena qada solatnya. Habis tu kalau orang yang pergi hospital sebab cedera kemudian dibalut tangan kaki dia tu tanpa berwuduk dulu, macam mana solat dia? Kena qada ke atau tidak? Soalan terakhir dari Ustaz. Ia adalah sama seperti kita sahibul jahirah. Ia adalah sama seperti sahibul jahirah. Tapi kena qada solat kita. Kena qada solat. Ya. Dia qada solat tu sebab
Dia kena kotor sepanjang dia pakai jabirah tadi tu. Dia pakai balut semasa sana sini tu tadi. Sebab apa dia kena kotor? Sebab? Sebab dia masa tu dia tak boleh ambil wuduk segalanya. Sebab tu dia kena kodok balik solat dia lalu. Okey, dia tak boleh wuduk dengan sempurna kan? Dengan kaedah wuduk sahibul jabirah. Okey, jadi orang yang wuduk sahibul jabirah ini, dia kalau betul cara dia, dia tak perlu kodok. Kan? Tak perlu kodok. Tapi dengan ikut cara dia lah. Kalau dia tak ikut cara, dia wajib juga solat pada waktunya. Masuk Zuhur, dia wajib solat Zuhur. Masuk Asar, wajib solat Asar. Dia berwuduk ikut kemampuan dia, wajib juga berwuduk. Tapi dia wajib qada'. Baik, jadi itulah wajib ilmu yang kita dapat untuk segmen ini. Dan Ustaz, kita nak berehat seketika, boleh ke Ustaz? Boleh, saya sambung sikit. Terima kasih Ustaz. Kita akan sambung selepas ini Ustaz dalam segmen yang seterusnya. Kita berehat seketika, kembali selepas ini pastinya dalam slot menengah rendah. Terima kasih kepada anda yang masih lagi sudi bersama dengan saya dan juga Ustaz Muhammad Haidir dalam slot menengah rendah. Okey Ustaz, untuk segmen kali ini pula, apakah yang akan kita fokuskan? InsyaAllah, kali ini kita akan berbicara tentang kaifatul wuduk li sahibil jabirah. Cara berwuduk orang yang memakai pembalut sangga kecederaan tadi lah, sangga kan. Jadi jabirah ni ialah sangga kepada kecederaan, biasanya patah lah, patah tulang. Mengapa kena sangga? Supaya anggota itu tak bergerak dan tulang itu boleh bersambung. Jadi jabirah tu artinya penyangga. Itu paling penting, pengertian sangga. Okey, berbeza dengan isobah, dia bukan sangga. Kita boleh lenggak-lenggok tangan kita. Itu isobah. Sebab dia cedera saja, cedera. Dia tidak ada patah. Okey. Jadi tadi kita dah tahu orang yang pakai jabirah, kalau betul cara dia memakai, maka kalau dia batal wuduknya, dia berwuduk semula, maka dia tak perlu qada' solat. Itu paling penting. Kalau tak betul cara dia memakainya, maka dia wajib solat juga. Bila masuk waktu, wajib berwuduk sekadar yang dia mampu berwuduk. Tapi solatnya perlu diqada' semula. Itu beza kan? Okey, kalau kita tanya, mengapa? Apakah beza kalau kita berwuduk yang tak sah tadi kan? Kemudian kita kena qada' semula dengan kita tak payah solat terus. Dan lalang tak sah, tak payah solat terus lah kan? Apa bezanya tu? Syed? Ustaz Syed, apakah bezanya? Antara kita sembahyang hormat waktu tadi tu dengan kita tak sembahyang terus, apa beza dia? Okey, boleh Syed? Syed? Okey, mungkin Syed ada masalah teknikal. Mungkin sahabat lain boleh bantu. Irsyad ke? Ataupun sesiapa? Fatihah ke? Fatihah ke? Irsyad boleh ke bantu? Okey, silakan Irsyad. Ni solat hormat waktu, dia kira macam bila kita mati, kita tidak berdosa. Bila kita mati kita tak berdosa Ustaz. Ya betul, pandai betul, Irsyad. Betul. Baik. Ini boleh Ustaz Irsyad. Masya-Allah. Tepuk sikit untuk kawan kita Irsyad. Ya. Berbeza kalau kita tak solat langsung mati, berdosa dan na'udzubillah Allah Ta'ala janjikan neraka lah. Masuk neraka atau tidak tu hak Allah Ta'ala, cuma Allah janjikan saja kan. Gitu. Azab bagi orang yang engkar. Baik, jadi sebab itulah kita kena menjaga cara berwuduk yang betul supaya kita tak penat untuk qada' solat kan. Okey.
Jadi cara untuk kita berwuduk selepas kita ikut tertibnya tadi tu, yang sebelum ni kita telah bincangkan, setelah kita pakai jabirah semula, dan kita batal wuduk dan kita nak berwuduk, mesti ada tiga step. Pertama, basuh anggota yang yang tak cedera. Keduanya, sapu atas pembalut tadi. Ketiganya, bertayamum. Okey, itu secara ringkas. Okey, basuh anggota yang tak cedera. Basuh anggota yang tak cedera. Faham tak ni maksudnya, pelajar-pelajar? Bagaimana murid-murid yang tak cedera? Faham tak maksud dia tu? Siapa boleh bantu? Umum boleh ke? Umum Fatihah boleh ke? Apa maksud dia tu? Okey, ataupun siapa yang boleh bantu irsyad ataupun Umum Fatihah Ibrahim? Said. Ya. Said. Alhamdulillah, Said. Baru nampak. Tadi problem masalah teknikal, Ustaz. Biasalah. Ya, ya. Okay. Kita tengah bincang masalah kalau orang yang pakai jabirah tu, dia kena ikut syarat-syarat tertentu supaya dia boleh solat dalam keadaan sah, tak perlu qada solat dia kan. Yang pertama, dia mestilah basuh anggota yang tak kena balut dan tak cedera, kan? Apa, boleh terangkan tak apa maksud basuh anggota yang tak cedera tadi tu? Macam mana maksud dia? Yeah. Siapa yang boleh terangkan? Maksudnya apa, anggota yang sihat lah, anggota yang tak ada darah ataupun kotoran badannya, yang tak kena aksiden contohnya. Oh, okey. Tapi itu yang sebelum pakai jabirah ni. Kalau dah pakai jabirah, apa maksud yang anggota yang yang selamat, yang tak cedera tadi tu? Kalau dia dah pakai dah pembalut tu dah, kemudian dia batal wuduk dia, jadi syarat untuk kita berwuduk sahibul jabirah ni tadi, ayak sila juz'a salim, dia kata basuh anggota yang selamat, yang tak cedera. Apa maksud di situ? Maksudnya anggota yang kain kena balut tu. Yes, bagus. Yang dekat kena balut tu. Yes. Yang mana yang, maksudnya yang tak kena balut. Oh, bagus, kena... pandai. Mumtaz, mumtaz. 100%. Betul, bagus. Betul, Ustaz, eh? Betul. Terbaiklah, Said. Okay, terbaik, terbaik. Saya jadi dengar pun banggalah. Anggota tu ada berbalut, ada tak balut. Jadi kita basuh anggota wuduk tu pada bahagian tak berbalut. Kan? Okey. Keduanya, ayam saha ala al-jabirah. Dia sapu atas jabirah. Keseluruhannya dengan air. Maksud ayam saha di sini, dia sapu kan. Sapu di sini macam mana? Dia curah air ke, dia sapu macam sapu air ke kepala, sapu air ke telinga, ataupun dia curah air? Maksud dia sapu macam bertayamum lah, contoh. Oh, sapu, pandai. Yes. Siap tunjuk tu, Zain. Ya. Ambil tangan, sadar tu tangan tu. Bagus, bagus. Bukan kita ambil air, kita curah dekat pelapik, apa ni, pembalut tu. Basah lah kan. Yeah. Just kita sapu saja. Lalukan air. Lalukan air. Bagus, pandai. Yang ketiganya, hendaklah dia bertayamum sebagai ganti membasuh anggota yang tak kena air tadi, kan? Jadi, kalau cedera tu di tangan, kan? Dia perlu bertayamum juga ke? Dia balut luka atau cedera tadi tu di tangan. Sedangkan tangan tu anggota wuduk dan anggota tayamum. Bolehkah dia bertayamum selepas dia berwuduk? Siapa yang tahu jawapannya? Okey, mungkin siapa? Irsyad ke, Said ke, Umu ke? Mereka tengah fikir, Ustaz. Apa jawapan? Payah ni, payah ni, tahap tinggi ni, kebat kebat tahap tertinggi. Mungkin ada yang boleh bantu, siapa tu? Fatihah ke, Fatihah ke? Saya pun dah tertukar dah. Tengok muka sama, Ustaz. Okey, Said ke? Ataupun Irsyad? Siapa yang boleh terangkan persoalan yang diajukan oleh Ustaz kita? Jawapannya ialah? Kita boleh. Boleh? Tayamum. Boleh tayamum? Boleh. Ya, ya.
Jawapannya tak sah tayamum. Boleh, tak boleh tayamum lah. Sebab apa? Tangan tu sendiri yang kata tayamum. Jadi kita wuduk, kita tak boleh sapu pada tangan kerana telah dilapik oleh jabirah. Lepas tu kita nak tayamum, tayamum pun tak boleh juga. Jadi cukup kita wuduk, lepas tu kita sembahyang. Apa nama sembahyang tu? Hormat waktu. Apa dia? Sembahyang apa nama dia? Sembahyang hormat waktu. Yeah. Okey, sembahyang tu sah tidak? Sah tapi wajib qada. Tapi kalau dia mati wajib qada. Kalau dia mati tidak kena dosa. Yes, tidak kena azab dan tidak berdosa. Tu. Kalau dia cedera pada tangan, tapi jabirah yang boleh kita sapu tayamum ni, jabirah dekat mana? Kalau dekat tangan tak boleh? Kalau muka. Pada? Pada muka. Oh, jabirah pada muka, muka pun anggota tayamum. Pada? Pada kaki. Ya, pandai. Siapa cakap tadi? Irsyad je? Bagus. Hanya jabirah pada kaki saja yang nampaknya kalau kita apa ni sapu apa tu air wuduk tu di atasnya, kemudian lepas tu kita tayamum, maka lepas tu tak payah qada solat. Kalau yes. Di kaki, kalau Ustaz. Di kaki saja, kalau di tangan nak wuduk tu dah lah tak sampai, tayamum pun tak sampai. Okey, baik, jadi itu yang kita dapat untuk segmen ini. Jadi kita berehat seketika, jangan ke mana-mana, teruskan bersama dengan kami pastinya dalam slot menengah rendah. Bersua kembali dalam slot menengah rendah bersama dengan saya Lokman Hakim dan juga ustaz kita Ustaz Muhammad Haidir Samsudin, guru dari Sekolah Agama Menengah Rawang Selangor dan juga murid-murid atas talian kita. Okey ustaz, untuk segmen ini kita nak fokuskan pula tentang apa? InsyaAllah kita akan cerita tentang tempoh sapu jabirah dan juga perkara yang menyebabkan kita wajib qada' semula. Walaupun kita dah sapu atas jabirah tapi solat kita perlu diqada'. Jadi itu yang kita nak bicara. Baik ustaz, menarik itu ustaz. Silakan. Okey. Jadi kalau kita tengok dalam buku teks kita tu ada tajuk namanya Muddatul Mashi, iaitu tempoh berapa lama kita boleh sapu atas jabirah ni. Kalau kita kena balut 1 tahun, adakah kita boleh sapu atas jabirah ni selama 1 tahun? Betul? Ya. Jawapannya, la yuqaddar al-mashu bimuddah. Tak ada tempoh. Walaupun 1 tahun, 1 tahun lah kita sapu. Sampai bila-bila? Sampai bila-bila. Syaratnya, mestilah masa kita mula-mula dulu tu, sebelum pakai jabirah, kita bersuci dulu. Yes. Okey. Jadi dalam buku teks kata balahu istidamatu ila zawalil udri, sampai keuzuran kita telah hilang. Okey, telah habis eh. Sampai habis sembuh, buka dia punya pemalut tu, maka bila dah sebaik saja buka pemalut, ketika tu tak boleh lagi sapu atas jabirah, ataupun doktor kata dah boleh buka pemalut ni tapi kita tak nak buka. Nanti dah aku dulu kan. Doktor kata sebulan dah boleh lah. Tapi kita dah sedap kan. Ni sedap je pakai jabirah. Dia rasa ni. Sadar Ustaz pakai jabirah tu. Masih tegak badan. Jadi kita tangguh. Kalau seandainya kita tangguh tu 1 hari, 5 waktu kita kotak. Itu sehari Ustaz eh? Sehari ya. Kalau seminggu 7 kali 5 lah. Kali sendiri. 35 kali waktu solat perlu dikotakkan. Perlu saya ditanggalkan, maka mesti tanggal. Kalau tak tanggal, maka tak sah wuduk kita ketika setelah boleh ditanggal. Okey. Fa idza zala al-udru batala al-mashu, batal keharusan untuk menyapu jabirah dan wajib basuh seperti biasa. Okey. Tu tentang tempoh.
Kemudian kita pergi kepada permasalahan, apakah yang mewajibkan qada solat? Ha, kan? Kita ada pakai jabirah, tapi kita solat macam tak sah. Macam tak sah. Tapi betul lah tak sah, sebab tu wajib qada kan. Tapi wajib juga solat. Tapi wajib qada kan. Apakah perkara yang mewajibkan qada solat walaupun kita dah sapu atas jabirah? Okey. Yajibu ala sahibi al-jabirah qada'u ba'da zawalil udhrin fi mawadhi' taliyah. Qada' tu bila? Qada'an selepas zawalul udhri. Selepas keuzuran kita telah hilang, maka selepas tu kita kena qada' balik. Kan? Masa dalam tempoh berbalut tadi tu tak kena qada'. Semayang kita pun tak tentu hala lagi kan. Yeah. Ha, jadi lepas selesai sembuh, maka qada' balik. Berapa lama kita duduk dalam jabirah tadi tu? Qada'. Ha, kan? Ha, jadi yang masalah qada tu sebab apa dia kena qada? Pertama, kalau dia memakai jabirah tu kalau dalam keadaan tidak bersuci ataupun berhadas. Ha? Apa dia? Yang pertama tadi tu fathiyah. Kalau dia dalam keadaan belum bersuci. Kalau dia belum suci dia dah pakai jabirah. Okey, bagus. Okey, yang keduanya, kalau dia pakai jabirah tu fi a'dha'i tayammum. Okey. Dia pakai jabirah pada anggota tayammum. Ha, siapa tahu anggota tayammum tu apa dia? Muka dan tapak tangan. Muka dan tapak tangan. Muka dan tapak tangan. Ha. Ha, ada betul sikit, sikit silap. Ha. Ha. Sikit silap. Siapa yang boleh betulkan sikit lagi? Sikit je lagi. Sikit lagi. Sikit je, sikit je. Sikit lagi. Okay. Anggota tayammum ialah muka dah betul. Tangan betul. Pun dah betul Ustaz eh? Kalimah tangan tu betul. Tapi ada ada sikit silap. Okay. Muka sampai atas siku. Muka dan tangan. Tangan daripada hujung tangan hingga atas siku. Itulah, muka sampai siku. Terkejut abang dia. Oi. Muka sampai siku macam mana tu kan? Tapi tak apa. Yang penting berani Ustaz. Eh? Ya, berani. Dan betul lah sebenarnya. Okey, tepuk sikit untuk adik kita. Yes, yes. Terima kasih. Okey. Jadi tapak tangan dengan tangan lain. Tapak tangan tu tapak tangan saja. Kalau tangan hingga ke siku, barulah dia anggota tayamum dan anggota wudu. Faham? Tangan daripada ujung jari tangan hingga ke siku. Itu anggota wudu dan anggota tayamum. Okey, bagus. Jadi kalau seandainya jabirah tu dipakaikan ke anggota tangan ataupun kita balut kepala kita dah kena batu tadi tu kan, balut muka. Kita wuduk kemudian kita sapu air atasnya, atas pembalut tu, lepas kita sembuh daripada kecederaan tu, wajib qada solat ke tidak? Okay, kalau siapa kita, yang tahu? Kalau kita pakai jabirah tu pada anggota wuduk, pada anggota tayamum, wajib qada solat ke tidak? Wajib. Wajib, bagus. Wajib. Bagus. Wajib qada. Kalau macam tu, kita nak pakai jabirah dekat mana yang tak wajib qada tadi tu? Di bahagian mana Ustaz? Anggota mana? Anggota mana yang kalau kita pakai jabirah, kita berwuduk cara sahibul jabirah, kita tidak wajib qada? Pakai bahagian mana yang kita tak wajib qada? Bahagian kaki. Wah, pandai Ustaz. Bagus. Yes. Pandai Ustaz. Ustaz Irsyad bin Ustaz Muhammad Ridwan. Terbaik. Bagus. Terbaik. Okey. Yang ketiganya, idza akhadhatil jabiratu min al-udwi sahih akthar min qadril istimsak. Ha. Apa ya? Siapa tahu dia punya maksud tu? Idza akhadhatil jabiratu min al-udwi sahih akthar min qadril istimsak. Siapa boleh terangkan tu? Okey, bagus. Jika dia anggota yang tidak cedera, lebih daripada had untuk menyanggah. Wih, siapa itu? Isyak dia? Wih, memang terbaik ya Isyak. Betul? 100%. Jadi,
Jadi apabila jabirah tu dipakai pada anggota yang melebihi keperluan kan, aksar min qadril istimsak. Tadi kita dah tahu bahawa hanya dipakai pada kaki saja yang membolehkan kita tak perlu qada. Okey? Ha, kan? Kalau pakai pada tangan perlu qada ke tidak tadi? Perlu qada solat ke tidak? Perlu, kerana tangan anggota tayamum. Wuduk. Anggota wuduk dan tayamum. Yes. Ha, hanya pada kaki. Jadi dikatakan kalau seandainya balutan pada kaki lah, kita terus direct pada kaki, dipakai melebihi kadar keperluan. Contohnya tercabutnya pada sendi ibu jari saja, kan? Tiba-tiba dibalutnya habis satu kaki dibalutnya. Satu kaki dibalut, Ustaz? Kaki dibalutnya. Ha. Teruk tu kemalangan tu. Boleh tak dia berwuduk dengan cara sahibul jabirah ketika itu? Ketika itu? Boleh ke tak boleh? Apa jawapannya? Siapa yang tahu? Ha. Boleh tak? Okey. Irsyad ke Zaid ke, siapa yang tahu? Okey. Mereka tengah fikir, Ustaz. Boleh ke tak boleh? Tak boleh. Okey, boleh. Zaid kata boleh, Ustaz. Boleh. Ha, betul ke boleh jawapannya? Oh, jawapannya. Kita tanya yang lain dulu. Ha, kita tanya yang lain dulu. Okey. Tak tinggi, tak tinggi. Irsyad kata boleh. Saya kata boleh. Irsyad, boleh ke tak boleh? Tak. Okey, tak. Boleh. Yang siapa lagi? Ummu Fatiah, boleh ke tak boleh? Tak boleh. Tak boleh? Tak okay. Boleh. Soalan lagi, Ustaz. Kita cukup empat. Ummu Fatihah, boleh ke tak boleh? Tak boleh. Tak boleh. Bagus. Jawapannya tak boleh lah. Sebabnya, idza akhadhatil jabirah min al-udhu as-sahih akthar min qadil istimsak. Istimsak, melebihi kadar keperluan, kan? Dia tujuan jabirah untuk memegang anggota yang terpatah atau tercabut tadi. Okey, baik, Ustaz. Jadi, Ustaz, kita pun sudah berada di penghujung segmen ini. Jadi, Ustaz, kita nak dengar juga rumusan untuk pembelajaran kita hari ini. Okey. Apa yang kita dah belajar tadi? Siapa boleh beritahu? Pertama? Yang pertama, kita dah belajar perkara-perkara yang telah membatalkan wuduk. Berapa? Kita ada 5 perkara yang membatalkan wuduk. Pandai, Syed. Okey. Keduanya? Yang keduanya, kita dah belajar tentang cara berwuduk bagi orang yang memakai sahibul jabirah. Sahibul jabirah. Siapa tahu sahibul jabirah tu apa dia? Sahibul jabirah apa? Sahibul jabirah ni ialah papan ataupun kayu sangga yang dibalut di tangan. Dia yang dibalut pada anggota-anggota yang tertentu lah. Anggota wuduk. Anggota wuduk ni masalahnya sebab kalau anggota tak wuduk, tak ada masalah. Ni anggota wuduk, kita nak basuh, berwuduk, basuh air wuduk, tiba-tiba tak kena. Kan? Kita dah tahu tadi bahawa yang membolehkan kita solat tanpa qada tadi tu, kalau jabirah tu dipakai pada kaki. Yes, pandai, pada kaki. Bagus. Okey, Ustaz, itu dia rumusan dari wakil murid kita, iaitu Syed. Jadi Ustaz, bagaimana Ustaz menilai prestasi murid-murid kita? Saya dah letak dia orang tu jadi tahap ustaz lah sekarang ni. Tahap ustaz. Itu dah kira memang hebatlah tu. Itu kalau masuk periksa, Ustaz, skor tinggi, Ustaz. Skor tinggi. Selepas ni saya jumpa dia orang, saya panggil ustaz, Ustaz Syed, Ustaz Irsyad, Ustaz Ummu Fatihah, Ummu Fathiyah. Okey. Hebatlah. Terima kasih kepada ustaz dan ustazah ya. Okey, Ustaz. Di manakah murid-murid kita boleh dapatkan latihan pengukuhan? Kita boleh rujuk kepada sumberku KPM. Okey, jadi kepada murid-murid di rumah boleh dapatkan latihan di sumberku. Terima kasih kepada Ustaz Muhammad Haidir Samsudin. Terima kasih kepada ustaz dan ustazah merangkap murid-murid kita, dan juga kepada anda yang menonton dari rumah. Saya doakan anda berjaya dunia dan akhirat. Akhir kata, senyum nampak gigi, ada rezeki, ajumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.